Baik, acara pertama adalah nyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang saya butuhkan satu itu, bagaimana agar Bali lebih bagus dan bisa ditularkan kepada yang lain dan bahkan kasih masukan ke pasangan capres. Kalau kita artinya besok ide dan gerak itu langsung mengumpulin orang, dikonsepkan, kasih ke saya. Ya kita tahu ya, kalau kita mau pariwisata Indonesia itu yang itu, Bali. Tapi saya bisa jadi orang tua di sini. Jangan dengar, tapi rasakan. Justru dari penting para pemain bisnis untuk menulis pasca COVID bagaimana nih bu? Bagaimana bisa recover? Apakah itu faktornya hanya dari dia? Ataukah komunikasi kita? Ketika kita kemudian komunikasi dengan baik, maka perencanaannya pasti juga akan menaikkan dekat. Sebenarnya masukan yang diberikan kepada para pelaku wisata yang ada di Bali adalah infrastruktur. Infrastrukturnya diperbaiki, kayak hotel, destinasi sudah banyak, tinggal infrastrukturnya saja. Jika kalau kita bicara Bali, mestinya memang mulai persiapan-persiapan dalam bulan 50 tahun ke depan.